Selamat malam, Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Jika seorang dokter sudah angkat tangan, coba Bapak Ibu bayangkan bagaimana perasaan si pasien. Ia tidak punya harapan lagi untuk sembuh. Apa yang ada dalam pikiran seorang pasien yang sudah tidak punya harapan? Mengerikan, bukan? Itulah sebabnya selagi kita masih punya waktu, masih ada tenaga, masih sadar, marilah kita hidup benar-benar sesuai yang Tuhan inginkan, agar segalanya tidak sampai terlambat. Sebab kalau nanti sudah detik-detik terakhir ingin menutup mata, baru bertobat, maka tidak ada yang bisa kita lakukan lagi untuk menunjukkan cinta kita kepada Tuhan. Lagi pula pertobatan di ujung maut belum tentu pertobatan yang tulus. Siapa tahu itu karena sedang ketakutan menuju kematian. Alkitab berkata, ingatlah penciptamu di masa mudamu. Artinya kita harus mencari Tuhan, ingat akan Tuhan sedini mungkin. Jangan menunggu sampai terlambat. Sebagian orang menunggu nanti saja, Pak. Kalau sudah kesempatan terakhir baru saya bertobat. Jika menunggu sampai akhir, maka kita belum sempat membuktikan iman kita kepada Tuhan. Ini sangat mengecewakan. Tidak ada yang bisa kita persembahkan lagi ketika kita tidak berdaya. Kita tidak bisa beribadah lagi. Sebab ibadah sejati itu mempersembahkan tubuh yang hidup, yang hidupnya berkenan, yang hidupnya berkualitas di pandangan mata Tuhan. Janganlah kita mempersembahkan sisa-sisa umur hidup kita, tapi mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak orang berusaha mempersembahkan kepada Tuhan hanya berupa uang, padahal yang Tuhan inginkan adalah seluruh hidup kita. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar mulai sekarang juga untuk mempersembahkan seluruh hidup kita. Jangan ditunda. Kiranya kebenaran ini boleh memberkati kita semua. Dan kita boleh tidur malam, istirahat malam dengan tenang, dengan pengertian yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.